baik sayang. Bukan, bukan kabar kamu. Apa kabar pernikahan kamu yang batal? Sorry ya boy, aku duluan. Boy William ini pacar udah 5 tahun. Kalah Pak Jokowi aja 10 tahun 2 periode. Tapi waktu itu sudah mau menikah tapi tertunda. Tertunda, tertunda, ujung-ujungnya gagal. Ya Allah gagal, itu nikah apa ujian SIM? Sabar ya Bang Boy. Masalahnya ini saya gak tega gitu. Karena Bang Boy ini udah sampai bikin lamaran di Gunung Fuji. Tahu ya, gunung tertinggi di Jepang Bang. Lu lamaran effort banget. Buat apa? Gunungnya tinggi, komitmennya enggak? Iya kan? Ya Allah. Terus saya nggak tahu sih perkala batalnya kenapa. Cuman kalau saya sebagai mantan pacarnya saya tahu banget. Nama aslinya tuh bukan Boy William. William Hartanto. Tapi semenjak jadi artis deket sama cewek berubah. Jadi Playboy William. Kan banyak yang cewek deketin. Saya baca artikel tuh pernah deket sama NZ. Pernah deket sama Sarwenda. Pernah deket sama Ayu Ting Ting, yeah. Nunung. Nunung enggak ya? Nunung enggak. Tapi kan kalau Kak Sarwenda enggak bisa, udah punya suami, punya anak. Saya setuju kalau sama Ayu Ting Ting, yeah. Sama-sama ganteng, sama-sama cantik, yeah. Pertanyaannya udah siap belum? Siap. Udah siap belum jadi menantu Ayah Ojak? Iya, yeah. Wah anak Ayah mah cantik. Jadinya Ki, ya. Lu lihat ke ujung sana Ki. Kenapa? Itu banyak wartawan Ki. Lu tahan-tahan dikit kayak Ki. Itu gua yang panggil wartawan kemarin. Oh gitu. Tapi enggak bener Bang. Kalau sama Ayu Ting Ting saya masih setuju banget. Karena kan dekat sama saya, yeah. Teh Ayu bukan cuma cantik, orangnya sederhana. Jadi gak mungkin minta dilamar di Gunung Fuji. Paling mentok itu Fuji Film Margonda. Tapi udahlah. Cukup nama aja yang palsu. Apaan? Sarangeo. Mbak Kiki, Sangeo. Sarangeo. Jauh, gak kedengeran. Iya, gak kedengeran. Udahlah, saya pengen pesan satu sama Bang Boy. Bang Boy, cukup nama aja yang palsu. Cinta mah jangan palsu. Belajar dong dari Propan. Chat 100% asli dari Indonesia. Mereka hafal gak cek kayu, cek tembok, cek rasul. Saya doang yang hafal Bang. Sekarang Bapak Quran, ya Allah kurangnya apa coba. Bapak ngerasa, ya Allah Pak lihat Pak tinggi kurang Pak. Cantik kurang Pak. Kurang apa coba. Kalau Bapak ngerasa saya kurang terkenal dibandingkan mereka berdua, kita tes-tesan aja Pak. Yang nonton film Imperfect boleh tepuk tangan. Sorry ya, itu film gue juga. Ada, tapi kamu gak masuk nominasi aktris terbaik. Asya. Lihat tuh, 80% orang nonton film Imperfect. Karena Imperfect adalah satu film masuk box office dengan penonton 2,7 juta orang. Gak usah tepuk tangan. Kagak ngaruh. Karena sudah bawa banyak penontonnya, yang kaya tetap Ernest Prakasa. Bukan saya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu saya main film itu ya. Tahu. Saya jadi siapa di situ? Nete. Nete, nete sampai mati. Astagfirullah. Tugas ibu menyusui. Itu gara-gara peran jadi Nete. Saya mendapatkan tadi saya bilang Bang, dapat nominasi aktris pada baru terfavorit. Dan sekarang tuh orang kalau ketemu saya manggilnya Nete bukan Kiki. Ini kalau emang nonton, aduh. Gua bayar makeup 5 juta masih aduh. Suntik lemak, suntik ini begini masih aduh aja ya. Ya Allah, buang-buang duit banget ini gua. Tapi tadi ya yang sebagian aduh, sebagian Neti. Kalau yang nonton film Imperfect tau Neti, kerja Neti ngapain? Besar Pak. Tugasnya di film itu Pak, cuman Enggak, ini mah gak jor, emang itu ciri khas karakter Pak di situ.
yang saya bikin kesel nih Pak ya. Ini kan saya jadinya terkenal tuh gara-gara Neti tuh. Orang kalau ketemu saya, Kak Kiki, Kak Kiki, iya iya Neti kan, iya desah dong. Baru dia foto. Ini mah cerita bener Kak Sarwenda, saya bukan ngomong jorok sampai kaget gue kayaknya, oh gitu. Saya nge live Instagram nih Kak Sarwenda ya, tak aja nonton aja deh kalau gak percaya. Saya live Instagram, 70% orang yang nonton saya itu komen gini, hai Neti, saya dari Manado, desah dong. Sampai sekarang Ki? Iya, sampai sekarang. Saya dari Bali, desah dong maksudnya. Saya gak coba bisa desah, saya bisa yang hawa-hawanya juga gitu. Kan udah kawin. Ini yang bikin saya kesel ya, gara-gara ketemu orang nih. Gara-gara terkenal Neti, Neti tuh desah-desah, akhirnya sekarang saya kesel. Saya masukin desah saya ke dalam Spotify. Udah dengerin sampai mati tuh. Gak percaya. Yeay. Hai Siri, open Spotify desah Kiki Saputri. Yoi. Bang kencengin dikit bang. Dia becek satu gedung nih. Emang di luar hujan? Di luar hujan. Oke. Cukup. Itu versi yang original. Buat para teman-teman bestie-bestie TikTok, saya punya yang versi remix. Hai Siri, open Desa Kiki Saputri di Spotify versi remix.